Assalamualaikum, saya Rina Usman. Selamat pagi atau subakhir dalam bahasa Pakistania ataupun dalam bahasa Inggrisnya, good morning. Pagi ini saya akan membagi tahu teman-teman apa-apa aja sih orang Pakistan biasanya buat sarapan ya. Tidak seperti macam orang kita Indonesia, mereka itu kalau sarapan tidak pernah memakan nasi. Rasanya katanya tuh aneh. Jadi mereka itu selalu membuat roti perata dan dengan minuman cair, serta roti perata itu dimakan dengan omelet ataupun telur setengah matang, bisa juga dengan yogurt dicampur dengan gula atau juga dengan krim dan dicampur dengan gula. Dan itu memang sih rasanya enak banget. Oke, pagi ini saya akan membagi tahu teman-teman cara membuat perata chai untuk buat sarapan pagi keluarga saya. Sekarang jam 8 pagi, saya mesti siap-siap membuat sarapan pagi. Saya akan menuju ke dapur saya. Yuk kita membuat chai. Kita masukkan gula sesuai selera ya. Dan masukkan teh. Dan ini tunggu sampai mendidih baru masukkan susu. Kalau kita di sini menggunakan press milk, bisa juga dengan susu kotak. Sekarang saya akan membuat roti perata. Ini adalah ciri khas orang Pakistan untuk membuat sarapan pagi. Airnya sudah mendidih, kita masukkan susu breast milk ya. Dan tunggu lagi sampai mendidih. Sudah mendidih, apinya kita kecilkan.
Sudah masak, kita olesi dengan goreng. Sekarang saya akan membuat omelet. Tomat, bawang, cabai halus, dan garam. Ayo sarapan. Thank you.